Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian. Saya Amber Chong Yu, pengacara majlis pada pagi ini. Terlebih dahulu, majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa keemasan anda untuk menghadiri majlis yang penuh bermakna ini. Sedikit peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kod QR akan dikongsikan bersama pada akhir majlis untuk tujuan pengisian kedatangan anda. Para hadirin sekalian, tujuan majlis seumpama ini diadakan adalah untuk mengiktiraf peranan pengawas pusat sumber sekolah dalam menyumbang kepada kejayaan sekolah di samping menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Semoga dengan penyerahan tugas ini nanti akan menjadikan mereka pemimpin pelajar yang berdedikasi dan amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Bagi memberkati majlis ini, majlis mempersilakan Saudara Putra Khairul Amirin bin Azman Shah untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, marilah kita bersama-sama bermunajat memohon keampunan, kerahmatan dan keberkatan dari Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi yang disinari barakah dan kerahmatannya Engkau limpahkan ke atas kami, kami bermunajat dan mengucap syukur atas kasih dan ihsan-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini yang sering lupa dan alpa. Kurniakanlah kepada kami nikmat rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari sudut yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, agar kami mampu melaksanakan amanah kami sebagai hamba-Mu, guru dan pengawas pusat sumber sekolah dengan penuh disiplin dan berintegriti tinggi. Ya Rab, ya Aziz, julung kalinya dengan keizinan-Mu, kami menjalankan majlis perlantikan pengawas pusat sumber sekolah SMK Seri Sarjana 2020-2021 secara langsung. Oleh itu, permudahkanlah perjalanan majlis ini. Ya Allah, pada hari ini, pengawas-pengawas pusat sumber sekolah akan dilantik untuk menyandang amanah bagi terus menerajui perpustakaan sekolah ini dengan jayanya. Maka kami memohon agar mereka diberikan kekuatan fizikal, emosi dan mental untuk menjalankan tugas dan amanah dengan cekap, efisien dan sempurna. Ya Zal Jalali wal Ikram, di saat penuh pancaroba di mana dunia diserang pandemik COVID-19, kami merintih dengan penuh pengharapan dan rasa rendah diri agar Engkau sentiasa melindungi dan memelihara kami daripada dijangkiti wabak ini. Lindungilah kami, ya Allah, dan janganlah Engkau tinggalkan kami walaupun sekelip mata. Ya Hayyu ya Qayyum, bantulah kami untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami dengan tulus ikhlas. Jadikan kami sebahagian daripada hamba-hamba-Mu yang jujur dan berdedikasi dalam menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami. Berikan kami kesihatan, ruang dan waktu yang lapang agar kami mampu berkhidmat kepada pusat sumber sekolah kami dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki. Ya Rab, kabulkanlah permintaan hamba-hamba-Mu ini. Sesungguhnya, kami amat berharap akan limpah dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara putra atas bacaan doa itu tadi.
Selanjutnya, para hadirin diminta bersedia untuk menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu negaraku, lagu wilayah dan lagu sekolah. Berikutnya, majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber SMK Seri Saujana 2019-2020 yang telah kuat bekerja selama ini. Namun, akibat situasi COVID-19 sekarang, hanya gambar pengawas pusat sumber yang akan dipaparkan. Pertama sekali, Jonathan Yen Lai Ho selaku pengerusi pusat sumber sekolah. Putra Khairul Amirin bin Azman Shah selaku Naib Pengerusi 1. Amber Chong Yu selaku Naib Pengerusi 2. Rachel Chong Wei Lin selaku Setia Usaha.
Chu Forlian selaku Naib Setiausaha, Nicholas Chan Wenkern selaku Bendahari, Gan Xin Yi selaku Naib Bendahari, Feng Xiaojin selaku Ketua Unit Harian dan Disiplin, Jess Yip Xin Yang selaku Ketua Unit Nilam, Katrina Chin Mei Yi selaku Ketua Unit Pemprosesan, Wafa Nuranati Fatini binti Shahar selaku Ketua Unit Media Sosial dan Promosi, Sao Xin Ying selaku Ketua Unit Bilik Media dan Bahan Bantu Mengajar, Sarenya Nair anak perempuan Ramakrishnan selaku Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan, Eli Aisyah binti Ruslan selaku Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah sesi petang. Majlis mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengorbanan Ahli Jawatan Kuasa Pusat Sumber SMK Seri Saujana pada tahun 2019-2020. Majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan kepada Pengawas Pusat Sumber Tingkatan 5 SMK Seri Saujana 2019-2020. Pertama sekali, Subah Nisha anak perempuan suku Maran, V. Rubesh Pillai anak lelaki Velasami. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan para pengawas pusat sumber tingkatan 5 atas perkhidmatan anda selama ini. Majlis juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan semoga berjaya untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang bakal tiba tidak lama lagi. Majlis diteruskan dengan penyerahan watikah pelantikan Lembaga Pengawas Pusat Sumber SMK Seri Saujana bagi tahun 2020-2021. Penyerahan watikah pelantikan akan dimulakan dengan Amber Chong Yu selaku Pengerusi Pusat Sumber Sekolah, Jess Yip Xin Yang selaku Naib Pengerusi Pusat Sumber Sekolah, Lee Wen Wei selaku Setiausaha, So Yi Ker selaku Naib Setiausaha, Hin Sheryl selaku Bendahari, Chong Zhi Qi selaku Naib Bendahari, Glenn Wong Yuen Hor selaku Ketua Unit Harian dan Disiplin, Wong Yuen Yi selaku Ketua Unit Nilam sesi pagi, Elisa Li Yishan selaku Penolong Ketua Unit Nilam sesi pagi, Liu Junjun selaku Penolong Ketua Unit Nilam sesi petang, Nur Yasmin Sofia binti Muji Selamat selaku Ketua Unit Pemprosesan, Marcus Justin Lim Yao Wen selaku Ketua Unit Media Sosial dan Promosi, Adam Yusof bin Happy Sandri selaku Ketua Unit Bilik Media dan Bahan Bantu Mengajar, Fatin Hanani binti Nur Ashani selaku Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan, Sofia Amelidia Iskandar Ho selaku Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah sesi petang, Geraldine Lavinia Jeremy selaku Penolong Pengawas Pusat Sumber Sekolah sesi petang. Majlis mengucapkan tahniah kepada Pengawas Pusat Sumber yang dilantik sebagai Ahli Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah bagi tahun 2020-2021. Anda berperanan signifikan kerana memikul tanggungjawab untuk membangunkan pusat sumber sekolah ke arah kemajuan pada tahun hadapan. Majlis diteruskan dengan penyampaian watikah pelantikan Pengawas Pusat Sumber 2020-2021. Pertama sekali, Lekisha anak perempuan Prem Jivan, Said Ahmad Putra bin Samsudin, Nur Anis Farisha binti Mod Azwal, Siti Khadijah Az-Zahara binti Abdul Aziz, Delisha anak perempuan Prem Jivan,
Dia Kaur Bar, Krishnita Seger, Isabel Chan Yun Yi, Siti Shahira Binti Norshidi Fazizi, Elsa Li Ziting, Lakesha Xia Zi Yi, Reshika Anak Perempuan Ravi Chandran, Wan Auni Kadira Binti Wan Mot Zahir, Alia Patricia Binti M. Ridwan, Nur Adila Suzana Binti Ahmad Razi, Azma Ardini Binti Azman, Aishatul Nasuha Binti Muhammad Amin, Nur Alisha Najla Binti Josemary, Nur Nadia Binti Nawi, Hani Zuliani Binti Hisham, Jagardeswaran anak lelaki Nagarajan, Maya Kaur Bar, Goh William, Sim Cheng Jun, Valerie Goh Wan Zhen, Ng Zi Xuan, Farhana Binti Muhammad Faruk Hossein, Chai Chi Ka, Airul Melissa Nabila Binti Muhammad Khairul Anwar, Hafsa Binti Adil, Oh Hui En, Serena Yen Aijing, Sarah N. Anthony, Anur Aira Zafrin Binti Azlan, Banija Najla Binti Motsarif, Nur Inshirah Arfa Binti Mot Ruzaidi, Sarah Dania Binti Abdul Aziz, Najwa Shahira Binti Abdul Fatah, Ratna Jain, Tavinya Sri Anak Perempuan Sagar, Yong Zi Jie, Adani Hurayah Binti Mot Faizal, Lawrence Freddy O'Neill, Nur Amni Damia, Yap Yu Xuan, Muhammad Aiman Aish Bin Mot Redwan, Muhammad Daniel Iskandar bin Abdul Rahman, Navista Shini Anak Perempuan Siva Kumar, Muhammad Daniel Ashraf bin Saifullah, Syed Muhammad Kaider bin Syed Hisham. Majlis mengucapkan tahniah kepada para pengawas pusat sumber yang berjaya dilantik sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan lafaz ikra Lembaga Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Dipersilakan Saudari Amber Chong Yu selaku Pengerusi Lembaga Pengawas Pusat Sumber SMK Seri Saujana tahun 2020-2021 untuk mengetuai bacaan lafaz ikra. Dipersilakan. Bahawasanya kami, pengawas-pengawas pusat sumber Sekolah SMK Seri Saujana berikrar bahawa kami akan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna dan penuh dedikasi. Kami juga akan sentiasa bersedia untuk memberi khidmat kepada guru-guru, murid-murid dan sesiapa yang memerlukannya. Down. Demikian tadi bacaan lafaz ikra oleh Badan Pengawas Pusat Sumber Sekolah SMK Seri Saujana. Mudah-mudahan dengan lafaz ikra itu tadi akan menjadikan Badan Pengawas Pusat Sumber ini lebih komited dalam menjalankan tugas. Majlis dilanjutkan lagi dengan penyampaian anugerah Pengawas Pusat Sumber Sekolah Terbaik Bulanan. Bagi bulan Januari 2020, Jess Yip Shin Yang. Selanjutnya, bulan Februari 2020, Maya Kaur Bar. Seterusnya, bulan Ogos 2020, Wong Yuan Yi. Majlis mengucapkan tahniah kerana anda telah berjaya melaksanakan tugas dengan amanah dan berdedikasi serta menunjukkan prestasi yang terpuji dalam pengurusan pusat sumber sekolah.
Selanjutnya, Anugerah Ahli Jawatan Kuasa Pusat Sumber Terbaik tahun 2019-2020 akan disampaikan kepada Jonathan Yen Lai Ho selaku Pengerusi Lembaga Pengawas Pusat Sumber Sekolah tahun 2019-2020. Beliau telah berjaya menunjukkan daya kepimpinan yang baik dan telah membimbing para pengawas pusat sumber untuk mengurus pusat sumber sekolah dengan lebih mantap. Seterusnya, Anugerah Pusat Sumber Terbaik Sekolah Berketerampilan Paling Kemas akan disampaikan kepada Putra Khairul bagi sesi pagi. Dan Jagger Deswaran bagi sesi petang. Penampilan mereka ke sekolah setiap hari amat terpuji dan wajar diteladani oleh para pengawas pusat sumber yang lain. Tahniah diucapkan. Berikutnya, Anugerah Pengurusan Kelas Nilam Terbaik akan disampaikan kepada Elisa Lee dan Asma Ardini bagi sesi pagi yang mengurus kelas 3 Cengal. Dan bagi sesi petang, Maya Kaurbar dan Liu Junjun yang mengurus kelas 1 Kiara. Tahniah diucapkan kerana anda telah menjalankan tugas dengan sempurna. Akhir sekali, Anugerah Kedatangan Bertugas Penuh akan disampaikan kepada Gan Xin Yi bagi sesi pagi, dan Go William bagi sesi petang. Tahniah diucapkan dan teruskan usaha anda. Selanjutnya, Majlis Setulus Hati merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan ucapan terima kasih kepada guru-guru penasihat pusat sumber sekolah yang banyak memberi nasihat, dorongan, bimbingan dan teguran kepada para pengawas pusat sumber kerana tanpa tunjuk ajar guru-guru adalah mustahil bahawa pengurusan pusat sumber SMK Seri Saujana mantap dan maju hingga hari ini. Seterusnya, Majlis dengan berbesar hati menjemput Pengerusi Pusat Sumber SMK Seri Saujana tahun 2019-2020, Jonathan Yen Lai Ho, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih Majlis ucapkan kepada Saudara Jonathan atas ucapan beliau sebentar tadi. Para pengawas pusat sumber akan senantiasa mengingati nasihat dan meneruskan usaha anda pada masa hadapan. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Mulia Pemerintah SMK Sri Sarjana Jiwarana Pintar Pemajik, Longkangan Pentadbiran, Longkangan HEM, Longkangan Core Curriculum, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya, Jonathan Yen Lai Ho, selaku Pengerusi Pusaka Amrik SMK Sri Sarjana pada sesi 2019 dan 2020 ini mengambil peluang pada hari ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru terutamanya Cikgu Abisa yang telah bertugas lumus untuk mendidik serta membimbing saya serta rakan-rakan seperjuangan saya. Sebagai pengurusi yang matang, saya ingin menyuruh rakan-rakan saya untuk mempertingkatkan usaha dan semangat untuk menuhamkan nama sekolah yang disampaikan tinggi serta memastikan prestasi pusaka Amrik terus meningkat menjadi sebuah perpustakaan yang berprestij. Segala usaha, dedikasi dan jasa warga SMK Sri Sarjana amat dihargai agar kejayaan serta kecemerlangan pusaka Amrik SMK Sri Sarjana dapat dicapai. Harapan saya kepada rakan-rakan sekalian, hormatilah guru-guru serta menjalankan tanggungjawab sebagai pengawas pusat sumber dengan amanahnya. Hargailah segala jasa dan perkembangan guru kita dengan sebaik mungkin. Walaupun terdapat kekangan seperti COVID-19, diharapkan bahawa warga pusat sumber masih dapat berganding bahu dalam kerjasama demi kecemerlangan pustaka Amrik. Saya juga berharap bahawa pustaka Amrik dapat terus berkembang dengan pimpinan
lembaga ahli jawatan kuasa yang baharu dan semoga berdaya maju. Datanglah ombak berkelembang, membawa tanya hilang juga. Jika tanggungjawab telah hilang, masalah dunia, masalah negara. Sekian, terima kasih. Berikutnya merupakan tayangan video detik-detik kenangan manis dan pahit Pengawas Pusat Sumber bersama Guru-Guru Pusat Sumber Sekolah tahun 2019-2020. Para hadirin, sila tumpukan perhatian anda untuk menyaksikan tayangan video yang disediakan. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada pagi ini telah pun sampai ke penghujungnya. Maka berakhirlah majlis penyerahan watikah pelantikan pengawas pusat sumber sekolah SMK Seri Saujana tahun 2020-2021. Semoga dengan pelantikan ini dapat memotivasikan para pengawas pusat sumber dalam melaksanakan dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan. Sebelum anda beredar, sila mengimbas kod QR yang dipaparkan untuk mengisi kedatangan anda. Sekian, terima kasih.